Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tanaman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada bus Sempati Star ya di sini, menggunakan bodi jetbus 3 double decker yang ditopang dengan sasis Mercedes-Benz 2542. Dan untuk modnya ini seperti biasa dari ASX FM, untuk statusnya adalah sell. Dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya. Untuk kredit dari liverynya nanti saya tulis di deskripsi. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, di sini adalah armada ke berapa ya versinya? Saya lupa. Ini tentunya yang versi sebelum yang versi terbaru sekarang ya. Jadi untuk lampu interiornya itu masih berwarna biru polos atau keunguan gitu ya. Jadi seperti ini. Dan untuk variannya ini ada beberapa varian. Salah satunya adalah varian yang Dob Adiputro dan juga full variasi tentunya. Ada berbagai macam velg ya kalau nggak salah itu, mulai dari Alcoa. Terus ada Dob Adiputro, terus ada juga yang standar gitu. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita review ya. Untuk seatnya di sini menggunakan seat model social distancing, jadi 1-1-1. Dan untuk bawahnya cabin slipernya hanya di bagian depan saja, yang belakang itu standar ya untuk bagian belakangnya. Dan ini dia untuk full variasinya tuh, jadi seperti inilah ya untuk variasinya. Jadi ini sudah full variasi teman-teman. Oke, untuk lampu dekatnya seperti ini, saya rasa standar untuk perlampuannya ya, tentunya sudah bisa menyala dengan normal, tidak ada bug. Begitupun juga dengan lampu sen dan juga lampu hazardnya sudah menyala dengan normal ya. Lalu untuk wipernya di sini sudah bergerak. Ini terdapat 3 wiper, 1 di atas dan 2 di bawah. Untuk bukaan pintunya di sini sliding door ke belakang semua, depan maupun tengahnya. Dan di sana terdapat toilet di sebelahnya pintu ya atau tangga. Tuh, jadi mantap banget. Dan ini dia untuk kabin atasnya. Tuh, jadi mantap ya, keren banget ini. Untuk lampu belakangnya ya seperti ini, standar dari jetbus 3 lah ya untuk lampu belakangnya. Untuk strobonya bisa mengikuti dari sen dan juga lampu malam. Tuh, jadi sangat mantap sekali. Lalu kita cek untuk interior ya. Nah, karena ini versinya itu versi lama ya, atau versi sebelum yang baru ini, jadi untuk mapnya itu terletak di bagian atas, di bagian atas kepala driver ya. Kalau yang terbaru kan yang Volvo itu ditaruh di dashboard ya, kalau ini ditaruhnya itu di atas tangan, jadi seperti ini untuk pandangannya. Namun walaupun diletakkan di atas, namun untuk pandangan dari driver itu tidak terganggu ya dari mapnya yang ada di atas ini. Kalau yang terbaru kan map di atas ini berfungsi sebagai pintu ya kalau nggak salah itu. Oke, kita cek untuk animasinya. Untuk animasi pertama adalah suspensi, jadi bisa diturunkan. Lalu untuk kedua adalah bagasi. Ini bagasi sama kap mesinnya terpisah ya. Dan ketiga adalah kap mesin. Untuk kap mesinnya ini sudah menggunakan model 3D, jadi yang terbaru ya, sangat mantap banget. Tuh, jadi seperti ini untuk 3D mesin. Dan apa ya, 3D mesin dan juga body ini ya sama lah ya, basicnya double decker gitu ya. Karena untuk bagian belakang mesinnya ini ada ini semacam AC ya, AC gedong kalau kita menyebutnya, karena berada di bagian belakang gitu ya.
Tuh, jadi seperti ini tuh. Yang saya suka itu double decker itu settingannya ini ya, agak nggak terlalu kenceng banget gitu ya, berbeda dengan yang body SSD. Kalau SSD itu kadang itu terlalu kenceng ya untuk tarikannya, dan ini tarikannya nggak terlalu kenceng, jadi enak banget. Karena kan nggak mungkin juga ya double decker itu nyelip yang kayak bis-bis high deck biasanya gitu ya, itu kan nggak mungkin gitu. Karena double decker itu lebih mengutamakan dari kenyamanan dari penumpang dibandingkan untuk kebut-kebutan gitu ya teman-teman. Karena kan ini bodinya tinggi, sehingga kalau kencang banget kan biasanya limbung ya. Dan ketika bus itu limbung, bisa terjadi juga untuk terguling gitu ya. Jadi itu yang harus dihindari oleh driver-driver bus double decker gitu ya. Untuk avatnya di sini masih menggunakan model yang lama ya, jadi belum menggunakan model yang lebar, jadi masih menggunakan model avat yang lama. Bus untuk settingannya juga standar, ini enak banget lah ya double deckernya. Namun kalau untuk kenyamanan suspensi itu yang Volvo ya, yang Volvo versi 4 atau berapa gitu ya, itu enak banget. Karena ketika kita itu lewati jalan yang berlubang atau yang gak rata, itu bodinya itu lempeng ya, jadi enak banget, gak ada tergandeng. Mengemudikan truk yang berada di depan kita itu agak sulit ya teman-teman, terutama untuk mundur gitu ya, atau ya parkir mundur itu susah banget, itu butuh kesabaran yang ekstra ya mungkin. Tuh, ini keren banget ini. Pokoknya kita tunggu saja nanti ya Jetbus 5 yang double decker, karena ya double decker itu menurut saya itu keren banget gitu ya, kan paling tinggi ya dari semua body gitu ya double decker itu. Apalagi double deckernya itu seperti bus juragan 99 yang full sleeper, itu kan ya keren banget lah ya. Semoga aja itu ada ya mod seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Fafi Zetian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musim mania.